Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan. Maka daripada itu patutlah bagi kita untuk senantiasa bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Oke guys, kali ini kita akan merekam sebuah video rondaan bersama ATM atau TNI Antikong. So, ini berkenaan dengan tentara lagi, dan ini ronda bersama ya. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Ambon. Tapal batas. Oke. Segera berkumpul di lapangan apel untuk melaksanakan Ambon Pati. Melaksanakan patroli patok. Oh, patroli patok ya. Di perbatasan ini ya. 22. Masya Allah. Indonesia. Ini diwajibkan kita melaksanakan patroli 1 bulan sekali. Gabungan antara TNI dan dengan TDM. Oke. Dengan rute patok sektor kanan dari G. Oke, ada tentara Malaysia, tentara Indonesia. Sampai 29, 30, 31 sampai dengan paling ujung sektor tanggung jawab politis, yaitu patok G150. Selamat pagi. Selamat pagi. Patroli patok hanya waktu 2 jam. Allah kirim. Kalikan waktu patroli patok hanya 2 jam. Itu PP. PP guys. Kalaupun lebih dikit silakan, tapi jangan cepat bablas sampai jauh. Lihat senjata. Munisi, lihat senjata munisi. Cek betul. Oke. Okay. Jelas. Oke, jelas. Siap, jelas. Apel pagi selesai. Yang tertua lanjutkan jalan nantinya, pindahkan. Jalan. Pada. Komandan Satuan Tugas. Hormat. Allah. Berangkat. Patok-patok yang kita satu kendaraan patok ya. Sektor kanan dari G 28 sampai 29, 30, 31 sampai dengan paling ujung sektor tanggung jawab politis, yaitu patok G150. Itu paling ujung sektor kita, sektor politis. Kemudian disambung okay. Dengan sektor Panga, disambung lagi sana Banten dan sampai ke SSK3. Jauh juga itu ya. Kemudian yang sektor kiri dari ngomongnya udah sampai sana gitu kan. Kemudian sambung lagi sana Entabang, sambung lagi Pala Pasang sampai ke Guntembalang. Baik, selamat pagi anggota. Pagi hari ini sesuai dengan jadwal rutinitas kita ya, kita okay. Akan melaksanakan patroli patok. Kita orientasi peta dulu bahwa kita sekarang berada di sekitar sini dari mulai G28, 29, 30 dan seterusnya. Oke. Okay. Tuh guys, jauh banget. Ini relatif agak datar, jadi tidak terlalu menguras tenaga, namun tetap kita jaga untuk fisik dan kondisi kita. Oke. Itu aja. Setelah ini kita bisa langsung melaksanakan patroli. Sasaran kita yang pertama adalah di patok G29. Ya, di patok G29, kemudian lanjut ke 30 dan seterusnya. Oke. Mas, ambil kiri, Mas. Masuk ke kiri. Wow. Ini kerukunan tentara-tentara kita guys, antara Malaysia dan Indonesia ya. Saya masih heran aja ada netizen. Ya sebenarnya sih itu pihak-pihak tidak bertanggung jawab memang untuk memecah belah ya. Yang masih komentar istilahnya mengadu domba dan lain sebagainya. Wah. Ini bukti ya guys, dan ini video yang udah 100% original, bukan settingan ya. Oke. Okay. Wah, ini gak hutan-hutan, tapi ini udah laluan biasa ya. Udah laluan memang untuk patroli. Baik, rekan-rekan, atau ya. Apa rondaan. Bahwa kita sudah sampai ke titik patok tuku yang 128. Kita lihat bersama
kondisi masih utuh, tidak bergeser. Kita okay. lihat dari atas, dari beacon ini, beacon arah menunjukkan kelurusan yang tengah-tengah itu ada lurus dengan titik ini. Kemudian sesuai dengan koordinat GPS ya, ini tidak berubah patok ini. Kemudian sesuai dengan peta yang ada, ini adalah titik G28, tepatnya ini, okay. Malaysia. Nah, ini, yeah. ini 28. Ini jalan border bawah, yeah. ini posisi tugu ini. Lebih jelasnya okay. di koordinatnya ini. Nomor 28, ini koordinatnya. Oke. Okay. TM-nya, ya. Yeah. 4337 27,893. Kemudian Y-nya 109 265 312. Oke. Ini sudah sesuai dengan GPS Garmin 64. Okay. Jadi tidak ada perubahan. Atau mungkin ada ini pendapat lain, berubah enggak kira-kira? Betul. Iya. Indon TNI, Indon gimana, berubah enggak? Indon. Oke, kalau wow. Guys, secara pribadi saya juga bawa di sini ini. Ya. Kadang banyak orang yang mengira Indon itu wah itu perkataan-perkataan yang tidak bagus itu. Inilah menghina dan lain sebagainya. Oke, okay, di sini tentara kita juga memakai kata Indon, teman-teman. Karena Indon itu berarti Indonesia, bukan yang dimaksudkan di situ, oke? Okay? Aduh, belajar guys, belajar ya. Karena sudah sekian kita patroli, ya masih tetap posisinya pada tempat koordinat yang sama. Oke. Okay. Wow. Oke. Okay. Baik, terima kasih rekan-rekan, baik yang dari TDM atau dari TNI ya. Okay. Kita sudah melaksanakan patroli patok hari ini ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ada yang cedera? Cedera? Ya. Betul. Betul. Ungkapan senjata? Cukup. Cukup. Yang lain-lainnya helm, peta, GPS dan lain sebagainya. Lengkap. Ada yang mau disarankan okay. atau ada yang ditanyakan anggota? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih untuk patroli hari ini sudah nyatakan selesai. Alhamdulillah kita semua. Raja. Wow. Mantap. Cantiknya. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So ini keren banget teman-teman. Jadi saya penasaran sekali dengan komentar-komentar netizen, karena ada kata-kata Indon dan lain sebagainya di dalamnya. Dan juga ini ada tentara Malaysia dan juga tentara Indonesia. Jadi saya penasaran bagaimana komentar-komentar orang tentang video ini. Let's go, kita baca komentar teman-teman. Oke okay, mantap, tentara Malaysia dan Indonesia bila bersatu. Oke okay. Lihat detik 5.30, TNI juga gelarkan diri mereka Indon. Oke okay, betul tadi. Mengikut kamu selama Indon bermaksud Indonesia. Indon bermaksud Indonesia. Indon kalau di Jawa bermaksud menghina, tapi kami enggak pakai bahasa Jawa. Begitu juga kata budak di Jawa. Budak itu kata menghina, tapi bagi kami ras Melayu, budak itu maksudnya adalah anak kecil. Oke, okay. Sebenarnya tidak ada apa yang perli atau hina dengan perkataan Indon. Di Jawa pun tiada pun jika disebut Indon terus dirujuk untuk menghina. Ini cuma direka-reka aja oleh segerintir orang-orang Pulau Jawa itu dengan memainkan statement konon dalam bahasa Jawa perkataan Indon itu menghina. Oke okay. Tiada langsung bermaksud Allah Karim. Hey, banyak kali. Oke okay lah, nanti kita baca lagi. Kawan-kawan nak baca boleh, saya skip dulu sebentar nih. Oke okay, silahkan dibaca. Jawa aku lihat ramai orang Indon, konen bahasa Jawa banyak ditukar sampai pening buatnya. Oke okay. Udah-udah kan belum tahu, sekarang kan dah tahu. Yang penting udah tahu maksud coy. Santuy aja coy, ya kan. Oke okay, Ahmad Nur Hidayat di sini minta penjelasan sama TNI itu. Jangan buat hakim sendiri mengatakan keceplosan. Iya, tapi kan lebih baik kalau kalian menyebut nama negara orang dengan lengkap Indonesia agar tidak terjadi salah paham. Ya, oke okay. Syabas ATM, syabas juga untuk TNI yang menjaga perbatasan di dua negara. Kami merasa aman karena adanya kalian. Terima kasih ATM dan terima kasih TNI. Kami satu daratan, kami saudara. Kami satu pulau, yaitu Borneo, Sarawak, dan Kalimantan. Entikong, Indonesia. Tebedu, Malaysia.
Oke, Malindo, mantap. Macam inilah, tak perlu ada sengketa antara kedua-dua negara. Kerjasama itu penting. Teruskan usahanya menjaga kedaulatan dengan Malaysia dan Indonesia. Sabar semuanya. TNI ATM mantap, semoga tetap berjaya. Bravo. Teruskan pemantauan patroli perbatasan bersama supaya nggak ada komen ada daerah yang diklaim sama negara tetangga. Sabas ATM dan TNI. Oke. Cek patok kasih waktu 2 jam. Gila betul senamina dia. Idol cincin Cifu tuh. Tadi saya komentar dengan cincin Cifu tadi. Oke, memang cantik ya. Saya mengerti Indon. Oke. Pak Sarjan TNI pun gelarkan negara mereka sebab Pak Sarjan itu sekolah dan faham. Tapi buat warga Indon yang enggak faham buat malu aja sebab nanti orang bilang enggak sekolah. Coba tonton habis videonya. Oke. Malaysia Indonesia satu bahasa, cumanya lain bunyi saja, mudah difahami. Betul. Aha, coba kita menggunakan bahasa Malaysia. Mungkin cara pelafalan kalau kita baca di sini, ingatlah negara kita seperti rumah. Indonesia, Malaysia lah yang mengisi rumah tersebut. Ingat kalian saudara. Ingat ketika Malaysia ditimpa musibah pemberontakan dari Kesultanan Sulu dan Sabah. Indonesia saudara kandungmu. Menstandbykan alat perangnya hampir 50% mengarah ke perbatasan. Itu hanya untuk membantu kalian. TNI siap membela kedaulatan NKRI dan negara serumpun atau saudaranya. Nah, ini kalau baca dengan bahasa Indonesia ataupun logat Indonesia. Tapi kalau kita baca dengan Malaysia, ingatlah negara kita ni seperti rumah. Indonesia, Malaysia lah yang mengisi rumah tu, kan? Rumah tersebut . Ingat kalian saudara. Ingat ketika Malaysia ditimpa musibah pemberontakan dari Kesultanan Sulu dan Sabah. Indonesia saudara kandungmu. Menstandbykan alat perangnya hampir 50% mengarah ke perbatasan. Itu hanya untuk membantu kalian saja. Okay? TNI siap membela kedaulatan NKRI dan negara serumpun atau saudaranya. Okay, macam itulah. Maaf kalau salah . Jangan lupa like, comment and subscribe. Oke, so ini keren banget guys, yaitu rondaan bersama ATM atau TNI di Antikong. Indonesia dan Malaysia bersatu untuk menjaga kedua negara, teman-teman. Dan dengan adanya tentara seperti ini, insyaallah kita aman. Maka daripada itu, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar tentara-tentara kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari mara bahaya, malapetaka bencana dan bala. Pokoknya syabas. Bravo untuk TNI dan ATM Malaysia. Oke, cukup sekian saja. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.